quick response code Indonesian standar. Jadi untuk lebih mempermudah kita untuk berinfak itu cukup dengan menggunakan aplikasi mobile banking, baik itu perbankan swasta, perbankan daerah maupun bank BUMN. Jadi kebetulan Masjid Al Munawwaroh ini sudah kita buatkan krisnya. Pengurus masjid sudah membuat kris ke Bank Riau. Jadi nanti Bapak Ibu sudah bisa untuk berinfak dengan menggunakan QRIS atau masyarakat lebih menyebutnya dengan kris, Bu. Lebih awam menyebutnya dengan menggunakan kris. Jadi kris ini kalau di Bank Riau itu bisa digunakan untuk pembayaran PBB. Jadi PBB Ibu tidak perlu lagi datang ke bank, Bapak Ibu tidak perlu lagi datang ke bank, sudah bisa melalui handphone. Dengan menggunakan QRIS, yang penting NOP-nya tahu, termasuk untuk berinfak. Karena memang kita lebih jarang untuk membawa dompet ini ke masjid, jarang juga ya, Bapak Ibu ya, karena handphone yang lebih sering kita bawa ya. Jadi untuk berinfak kita sudah lebih mudah, sudah dapat menggunakan QRIS. Mungkin ini karena kami yang pertama membuat QRIS, saya akan mencontohkan langsung nanti, Pak, memberikan, dan saya langsung nanti mencontohkan infak menggunakan QRIS dengan menggunakan mobile banking Bank Riau Kepri. Terkait hal-hal mengenai QRIS Bank Riau Kepri yang Bapak Ibu ragu, nanti boleh datang ke kantor kami di sini di Pasar Dayun dekat, karena kita waktu singkat juga, Bu ya, karena kita udah mau masuk zuhur lagi. Jadi saya contohkan sebentar, nanti mungkin Bapak Ibu jemaah Masjid Al Munawwaroh yang ingin berinfak sudah dapat menggunakan QRIS Bank Riau Kepri, terlepas Ibu mempunyai mBankingnya Bank lain, boleh, Bu. Sudah bisa digunakan dan tidak ada biaya. Dan setiap Ibu lakukan transaksi, berapapun nilai nominal yang Ibu infakkan, orang lain tidak pernah tahu. Hanya Ibu yang, Bapak Ibu yang mengetahui infak yang Bapak sampaikan melalui QRIS Bank Riau Kepri. Dan itu langsung masuk ke rekening Masjid Al Munawwaroh yang ada di Bank Riau Kepri. Mungkin itu aja, Bapak Ibu. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah atau penyampaian saya yang kurang tepat. Saya mohon dimaafkan karena kesalahan datangnya dari saya, kebenaran hanya milik Allah. Dan saya akan langsung mempraktekannya, Pak. Mempraktekkan, nanti Bapak Ibu boleh lihat sama-sama. Untuk QR-nya itu sudah ditempelkan ya, KPRB ya. Ditempelkan di masjid. Mungkin itu aja dari saya. Saya sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.